Om Swastiastu. Kerebut Kumbakarna. Komanggede Sentana Putra yang sering disapa Keduk adalah seorang kreator ogoh-ogoh yang kembali mengangkat tema Kumbakarna. Yang sebelumnya di tahun 2005 dan 2019, Bli Keduk sudah pernah memvisualkan ogoh-ogoh Kumbakarna. Kumbakarna yang dibuat kali ini dengan ukuran 3 meter dilengkapi dengan karakter Hanoman dan Wonare atau kera dengan gaya yang berbeda dari Kumbakarna yang pernah dibuat oleh Bli Keduk sebelumnya. Dengan gaya kaki meplekosan serta gaya Hanoman yang mencoba mematahkan tangan sang Kumbakarna. Dalam proses pembuatan Kumbakarna kali ini, Bli Keduk akan memperlihatkan bagaimana cara mengaplikasikan clay ke dalam tapel Kumbakarna serta bagian tangan sang Hanoman. Clay tersebut terbuat dari kertas daur ulang atau sering disebut paper clay, dengan tekstur lembut, mudah dibentuk, dan juga membuat karakter wajah atau tapel menjadi lebih realis. Sebelum adanya clay, Bli Keduk biasanya menggunakan tanah liat. Namun, karakter tanah liat saat mulai mengering cenderung akan menciut dan akan pecah. Jadi teman-teman bisa menggunakan clay sebagai pengganti tanah liat. Penggunaan alat-alat carving sangat menunjang hasil karakter yang kalian inginkan. Bisa juga diganti dengan ujung kuas untuk mencari lekukan bagian-bagian kecil di tapel tersebut. Begitu juga saat mencari detail guratan tangan pada Hanoman. Teknik yang digunakan juga sama. Teman-teman harus punya rasa agar bisa menyatu dengan karakter yang ingin divisualkan. Tapel kali ini masuk ke dalam kategori karakter tradisi yang sedikit dimodifikasi agar terlihat lebih geram dan lebih sangar. Dalam proses pembuatannya harus lebih teliti dan hati-hati agar memunculkan karakter realis sesuai dengan wujud asli yang kalian inginkan. Teman-teman bisa simak dalam video kali ini dan teman-teman bisa aplikasikan ke dalam ogoh-ogoh yang teman-teman buat untuk tahun caka 1945. Dan jangan lupa, teman-teman harus selalu mengedukasi sesama pecinta seni ogoh-ogoh agar hasil karya kalian bisa senada, seirama, dan fenomenal di tahun ini. Kerebut Kumbakarna.